Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya dapat kerjaan repaint Honda CB150R ya. Ini penampakannya setelah dibongkar. Nah, dan ini penampakan motornya ya. Setelah kita copot-copot tadi, tinggal tersisa rangkanya seperti ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini bagian tangkinya, kita clear aja ya. Oke, kita amplas, kita tipis cat merah, lalu kita clear, dan seperti ini penampakannya. Ini siap ya teman-teman, siap untuk dipasang di motor. Nah, jadi kinclong karena sudah kita clear ya teman-teman, kita clear ulang. Oke, nah ini bagian yang tadi kita bongkar. Ada swing arm. Kalau shocknya ini tadi udah saya pasang ya teman-teman di motor. Ada cup samping. Ini kita cat warna abu-abu ya, abu-abu metalik atau titanium. Nah, ini penampakan motornya. Shocknya sudah terpasang. Oke. Ini dia penampakannya, abu-abu metalik atau titanium atau grey ya. Oke, kita lanjutkan pemasangan. Oke, ini swing arm sudah kita pasang. Dan post step depan juga sudah kita pasang ya. Ban-ban sudah komplit. Oke, kita ke pemasangan selanjutnya yaitu kap belakang dan kap sampingnya. Nah, oke, ini kap belakang sudah terpasang dan kap samping yang kita cat tadi juga sudah terpasang. Nah, sudah nampak motornya. Oke, selanjutnya kita pasang tangki dan cup yang ada di bawah tangki. Nah, ini tangki sudah terpasang, cup di bawah tangki juga sudah terpasang. Ini tinggal sayapnya ya, sayapnya sama cup yang di atas tangki, atau cover di atas tangki sama joknya nanti. Oke teman-teman, ini penampakan motornya setelah jadi ya. Ini sudah kita pasang semua, sudah jadi, sudah kita kencangkan semua, sudah siap untuk jalan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia penampakannya, yang kita cat tadi dan tangkinya kita clear ya teman-teman. Sudah nampak kinclong ya teman-teman, bodi-bodi sudah kita pasang semua, sudah nampak kinclong kembali, sudah mengkilat. Ini dia penampakan motornya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.